Jajaran Polres Sukabumi bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukabumi melakukan rapid test antigen bagi masyarakat dan pengunjung Pantai Pelabuhan Ratu dan Pantai Geopark Ciletuh. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Adapun untuk titik pemeriksaan rapid test ada 3 titik di sepanjang jalan Pantai Pelabuhan Ratu dan akses jalan menuju Pantai Geopark Ciletuh. Kedepannya akan dilakukan lagi rapid test bagi pengunjung yang datang ke Pantai Pelabuhan Ratu menjelang pergantian tahun baru. Baik, pada siang hari ini kita bersama gugus tugas Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan rapid test antigen, di mana kita memeriksa masyarakat yang berkunjung atau wisatawan yang menuju Pelabuhan Ratu yang berasal dari luar Sukabumi. Kita laksanakan rapid test dan himbauan protokol kesehatan di rentang pantai yang ada di Pelabuhan Ratu ini. Ada 3 titik yang kita laksanakan kegiatan rapid test, satu lagi di arah Geopark, sehingga semuanya ada 4 titik untuk weekend ini. Selanjutnya kita akan tambah menjelang pergantian malam tahun baru, dari mulai hari Senin sampai dengan pergantian tahun baru.